So bila pecahan ni tak wajar tu wajar kita tahu dulu. Okay, so sekarang kita tukar pecahan, bentuk pecahan ni, bentuk pecahan tak wajar. Macam mana? Bawah darab. Atas. Tambah. Atas tambah. Tak nampak? Nampak? Nampak ke tak? Nampak? Nampak? Okay, tu nampak kan? Okay, so atas tambahlah. 8 darab 3, 24, tambah 1, 25 kan? 25 per 3. So you tolak 5 ni cikgu ada cakap dia adalah nombor bulat tapi kita buat sebagai 5 per 1 kan? 5 per 1, okay. Ni bawah darab 1 darab 4 then tambah 1 tambah 1, okay. So 1 darab 4, 4 tambah 1, 5. 5 per 4. Okey. Sekarang cuba tengok. Menyebut dia semua. 3, 1, 1, lepas tu 4. Okey. So penyebut dia semua sama ke tak sekarang? Tak sama. Tak sama. Okey. Kalau tak sama kita kena buat apa? Kita kena samakan lah. Oh, kalau nak samakan nak buat apa? Nak darab dengan apa? Darab. Darab dengan... Darab dengan berapa? Ni 4 darab 3 pun dapat 12 kan? Sama kan? Okey, 1 ni darab dengan? 12. 12 lah. Sebab you nak samakan kan? Okey, jangan lupa bila bawah you dah darab, you atas tu kena darab juga lah. Darab benda yang sama. So, ni darab dengan 3. Yang ni darab dengan? 12. Ini atas ni darab dengan? 4 lah. Yang nak pilih kasih lah kan? Okey, so 25 darab dengan 4 berapa? 25 darab dengan 4. 12 5 darab 12 berapa ni CP 12 ni? 5 darab 12 5 darab 12 60. Yes, 60. 12 5 darab 3 5 darab 3 15 15 15. Sekarang kira sekarang pulak semua berapa? 100 pulak 60. Okey. Bila penyebut semua dah sama, korang boleh tak? Aha. Okey. Pulaklah berapa korang? 160. 10. 6. Okey. 160 pun tak boleh ke kira? Tolak 15 sama dengan 10, 3, 10. 125. 10. Yes. 25 per 12. 25. Good. 25 per 12. Okey, ni pecahan wajar ke tak wajar, tak wajar jawapan ni? Tak wajar. Tak wajar. Wajar. So, kena tukar. Bahagilah, kena tukar. Jadi pecahan wajar lah. Macam mana 25 bahagi dengan 12 lah. Okey, so sekarang 1 darab 1 tu darab. Sorry lah, 2 darab 12 kita dapat 24 kan? 4. Okey, kita ada baki 1. So macam mana nak tulis? Atas ikut arah jam cikgu cakap kan? Atas turun bawah 2, 1 per 12. Yes, good. 2 1 per 12. Ingat eh, atas pergi bawah. Lepas tu pergi kiri lah. Okey. Okey, ikut arah jam. Pernah tengok jarum kat jam kan? Dia jalan macam mana? Arah jam. Atas ke kanan, lepas tu dia pergi kiri, kan? Okay, so ni jawapan kita lain terakhir tu. Jawapan final. Okay. Okay, next. Okay, ni pecahan wajar ke tak sekarang? Wajar. Wajar ni? Wajar. Ni semua wajar kan? Okay. Wajar. Terus kita kena tukar bentuk pecahan tak wajar kan? Supaya senang kita nak kira. Okay, tukar bentuk pecahan tak wajar ni just this. Atas buat apa? Bawah buat apa? Atas buat apa? Kan cikgu cakap kan?
Bawah kita darab kan. Kalau nak tukar benda pecahan wajah, pecahan tak wajah, bawah kita darab. Atas kita tambah. Okay. Sama jugalah. Ni pun sama. Bawah kita apa? Darab. Darab. Atas kita tambah. Tambah. Okay. So 6 darab 5 berapa? 30. 6 darab 5 30. Tambah 2, 32. Okay, good. Tambah 2, 5 lah kan? Pola 3 per 4. 4. 4 senang lah tak tukar. Okay, 2 darab 2, 4. Tambah 1, 5 kan? 5. 5 per 2. Okay, so sekarang tak penyebut kita. 5, 4, 2. Tak sama. So nak buat macam mana ni? Nak samakan penyebut tu? Dua darab 10, empat darab 5, 5 darab 4. 5 darab 4. Kenapa? 2 darab 10. Empat darab 5. Betul ke tu? 10, 4, 10. Okay. Tengok sekarang kita tak boleh samakan. Sisi 5 kita ada 20 kan? Sisi 4 pun kita ada 20. Sisi 2 pun kita ada 20. Kita samakan semua dengan 20. Okay. 20. Sebab tu je boleh samakan penyebut dia. 5 darab 4, 20 kan? 4 darab berapa dapat 20? 4 darab? 4 darab 5. Okay. 2 darab 10 dapat 20 lah. Bila atas bawah pun dah darab, atas pun kita kena darab sekalilah benda yang sama kan? Jangan kedekut lah sikit sikit kan? Bagi orang sebelah, orang depan tak bagi. Tak boleh tentu kan? Okay, 3 darab dengan? 32 darab dengan berapa? Dah dengan 4. So 32 darab 4 berapa? 128. Okay, good. 100, nak suruh gantar guna kalkulator ke? Jangan guna kalkulator. Tak kira. Tak. Kira-kira. Okay, bagus-bagus. So, tu 128 per 20 tolak 3 darab 5, 15 kan? Ni senang. Per 20. Mana jazik? Jazik dia tetap jazik. 5 darab 10 berapa? 5 darab 10, 50. Okay, 10. 50. Okay, yang lain pun jawab juga. Jangan seorang je jawab. Okay. So, sekarang 128 tolak 15 tolak 50. So kita boleh tolak lah. Saya nak tengok bawah dia penyebut dia semua dah sama kan 20. So dapat berapa? Apa tu? Dapat berapa? 128 ni 100 100. 128. Lima belas. Sekarang ni pecahan wajar ke tak wajar Alia? Tak. Alia tak wajar. Tak wajar. Pecahan tak wajar. Lepas tu nak buat apa ni Alia? Bahagi. Okey lah bahagilah kan. Betul lah. So sisi 20 ni 3 darab 20 dapat 60. Haa. 3 darab 20 3 darab. Okay, so balance sisi 2. 3, yes. Ni sisi 20 lah kan? Haa. So, cikgu nak ikut arah jam. Saya nak tulis jawapan ni sekarang. 3 per 20. Okay. So, atas pergi bawah pergi. Ni lah 3 per 20. So, ni lah jawapan. 3 per 20. Haa. Okay, ada kanan. So, yes. Ni jawapan. Senang kan? Okay, next. Apa lagi tak jawab? Eh? Dalam ni, Syarifinish tak je Syarifinish?
Tapi ni, ni dia tak ada yang, dia ada nombor telefon je. 5-1-7-2-3. Kak Adam. Okay, next. Okay, sekarang ni. Ada. Binish main Syah. Ada. Ni main Syah Binish buat ni. Haa, tu Syah Binish. Kita. Tu Syah Binish. Atas kita tambah. Okay. Ni juga semua ni. So, 8 darab 4 berapa? 8 dan 4 adalah 8 dan 4, 4 8 dan 4 32 32 32 tambah 3 berapa? 32 tambah 32 tambah 3 35 35 4 lah kan. Okey, ni pula tukar pesan tak wajar ni. Mana? 35 25 tambah dengan 3, 9 kan? Tambah 2 berapa? Haa, 9, 11, 11. Okay, 11 4 3 tambah 1. Cikgu, cikgu, cikgu. 6, 4. Cikgu. Cikgu. Dia jadik berapa? Yang tepi 35 tu apa, 1 ke atau 7 ke? Ni ke? Haa, ya. Oh, apa tu? 11 ni aku bagi tahu tau. 25. Okey, 6 darab 4 berapa ni? 24. 6 darab 25. 6 darab 4 25. 4 tambah 1 25 kan? Bahagi 6. Okey, tengok sekarang. 4 6. 3 pengikut. So, macam mana nak sama sekarang? Apa 6 darab 2. Okey. 6 darab 2. 3 darab 4. 4 darab 3. Yes, bagus. So sekarang penyebut kita semua berapa dah samakan dah kan? 2? 11 kan? 4 darab 3, 12. 3 darab 4, 12. 6 darab 2, 12. Okey, so bagus. So kita kena macam ni lah, kena samakan semua penyebut dia. Pastikan sisi ya, ada nombor yang sama jawapannya. So ni darab dengan 4 lah. 3 darab 4, 35 darab dengan 3. Okey, kira 35 darab dengan 3 berapa? 12. 105. Okey, 105 kan? Okay. So, 105 per 12. And then, tolak 11 darab 4, ialah 44 kan? Senang lah kita 11 ni. Per 12. 12. Tolak lagi, 25 darab 2 berapa? 50. Yes, senang kan? 50. Per 12. Okey, sekarang kita boleh tolak kan? Okey, cuba kira berapa ni? Okay. 105 tolak 44 tolak 50. 4 sama dengan 5 dan 4. 5 tolak 4 110 6 tolak 50. Jadi 11 jawapan dia. 11. 11. Yes, good. 11. Per berapa? 12. Yes. 12. 12. Okey, 12. So ni jawapan dia kan pecahan wajar ke tak ini? Wajar. Wajar? Yes, wajar. Wajar. Kan? Okey. Ya. So tak payah tukar. Okey, dah. Next, kita pergi soalan seterusnya eh. Ni semua dah salin dah? Okay. Dah. Dah. Dan? Dah. Okay. Dah. Seterusnya. Aku bergabung. Dia ada tambah, dia ada tolak. Dia pada dia. So, nombor satu Jasid buat. Nombor dua Alia buat. Nombor tiga Cik Ganteng buat. Nombor empat satu lagi, Adam. Adam ada Adam ke? Jasid. Okey. Okay.
kan? Okey. Satu per empat tambah tiga per lapan. Sama dengan, okey. Okey. 16 per 4 tolak buat tambah tolak darab tambah 4 tambah 3 7 per okey darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 Cikgu pergi semayang sekejap tau. Hello. Hello. Cikgu solat sekejap eh. Okay. Ha, korang buat 5 minit je cikgu bagi. Cikgu datang balik. Amita, gue tak lama dulu naik pesawat.
Gude. Udah siap kah? Oh. Ibu. Ya, Cik. Apa jawapan dia? Saya tak faham. Ah, you tak faham? Apa nombor satu? Apa yang tak faham? Semua saya tak faham.
Saya tak faham sebab tambah dengan tolak. Sama je, mula-mula you tambah, lepas tu you tolak. Tambah dengan tolak tak kisah kan buat mana-mana pun. Sama je. Okay, contohlah 21 ni. Oh, ini kalau okay. Tukar pecahan tak wajar ke pecahan wajar? Contohlah kalau cikgu wajar. Wajar. Wajar? Wajar. Okay. Per 9 kan? Okay, ni tambah 2. 2 ni cikgu ada cakap kan? Dia kiranya 2 per 1 kan? Dia nombor 1. 2 per 1 sama tak dengan 1? Eh, sama tak dengan 2? Sorry. Sama tak? Sama kan? 2 per 1. Cuma kita tak adalah nak dia bahagi 1 ni terus jadi 2 kan? Okay. So, kita kan tolak je macam ni. 3. 2 per 9. So sekarang tengok semua penyebut dia berapa? 9. Sekarang kena samakanlah dia punya penyebut. Okay ni darab tu kan pecahan tak wajar ni. Dulu ni tak cikgu cakap dia tukar pecahan tak wajar dulu. Ini nak tukar? Bawah darab. Atas tambah. Tambah. Bawah darab atas tambah. Tambah. Okay, so 4 darab 9 berapa? 4 darab 9. 9. 4 darab 9. 36. 36. Tambah 5. 41. 41 per 1 kan? 41 per 9. Okay, tambah 2 per 1. Okey, tolak ni, bawah darab. Atas tambah. Sekarang kita nak tukar pecahan tak wajar. Okey, atas tambah. So, berapa? 3 darab 9 berapa? 3 darab 9. 3 darab 9, 27. 27. Tambah 2? Tambah 2, 29. 29 kan? Okey, per 9 kan? Okey. So sekarang tengok penyebut kita tak sama kan? Satu dia tak sama. Apa satu ni darab dengan berapa? Nak sama kan? 9. Ya, satu ni darab dengan 9 lah. So bila bawah darab dengan 9, atas tu dia darab dengan 9 kan? Dapat berapa? Per 9. 30 per 9. Okay. 41 kan, ni 41 per 9 tambah 18 kan, 2 darab 9, 18 per 9. Okay, ni tambah, lepas tu you tolak lah dengan 29. Lepas you tambah, lepas tu you tolak, sama je, tak ada makna ni tambah tolak. Ni operasi. Macam operasi bergabung. Operasi bergabung. So 41 tambah 18, you dapat 59. Lepas tu you tolak dengan 29, you dapat berapa? 30 per 9. 30 per 9 ni dapat 30 per 9 ni boleh kecilkan ke tak? Boleh. Boleh kan? Boleh. Bahagi 3. Bahagi. Bahagi dengan 3. Atas you bahagi 3, bawah pun you bahagi dengan 3 juga. 3. You dapat berapa? 10 per 10 per 10. Aha. Okay. 10 per 3 pecahan wajar ke pecahan tak wajar? Tak wajar. Tak wajar lagi. So, kena tak wajar. Ya. Bahagilah 10 bahagi dengan 3. Okey, 3 darab 10 bahagi dapat 9 kan? 9. Okay, so, bagi berapa? 1 kan? 1. Apa jawapan you sekarang? 3, 1, 3, 1, 3. 3, 1, 4, 3. Jawapan you adalah? 3, 1, 3. 3. Haa, okey. Nombor 2, Alia dah buat lah Alia. Jawapan dia lah satu senang je kan? Sama je. Ini dalam tak. Mana Alia? Mana Alia? Alia dia buat nombor 2 Alia? Ha? Dia buat tak nombor 2 cikgu suruh buat tadi kan? Cikgu suruh like. Alia pun senang. Alia pun penyebut semua dah.
semua dia kena buat apa? Tambah, tolak dulu lepas tu tambah. Okay. So Alia ni tukar kepada pecahan tak wajar macam mana dia? Bawah darab, ingat ni sampai bila-bila? Bawah darab, atas. Atas tambah. So 6 darab 6 berapa? Bawah darab 6 berapa? 6 darab 6, 36. Okay, 36 tambah satu. 37. 12 tambah 1 jadi 13. Hai, 6 darab 6, 36 cik, bukan 12. Ya, misi pinam. Aha, tak ingat. Cikgu suruh lah. 36. 36 kan? Macam mana dapat 12 pula cik adik? Okay, 4 darab 6. Ingat, bawah darab. Atas tambah. Okay, 6 darab 4 berapa? 24. Tambah 1. 6 darab 4, 24, 25. 24 tambah 25. Tolak dan tambah je. Cikgu bahagi. Ini adalah pecahan tak wajar. Wajar lagi. Dia bahagilah. Okay. Kita boleh buat bahagi. Bahagilah kan. Okay, so sembilan darab 6 dapat 54. Terbaki dia 3. So, jawapannya apa? Jawapannya. Tak pasti berkurang untuk beribu. Dan jawapan dia 6. Hai Encik Jasji dari atas ke bawah. 6 ke atas. 6 ke 3, 6. Atas 3, bawah pun 3. Atas tu tepi 6. Bawah 6, atas 3, tepi 9. 9 dulu, 9, 3 per 6. Kan cikgu cakap ikut arah jam. Jam kita pusing macam mana? 9, 3 per 6. Jam tu pusing dari sini kanan ke kiri kan? Aha. So dari atas tu 9 kanan, lepas tu pergi di kanan, di bawah, pergi kiri lah. So 9. Aha. Okay. So kita tengok ni, 3 per 6 ni kita boleh kecilkan ke tak lagi? Boleh kan? Boleh. Dia bahagi dengan 3 lah. 3 bahagi 3, dan bawah pun bahagi 3. Jadi apa dapat apa? 9 ni ada lagi, kita tak kecilkan. 3 bahagi 3 dapat 1 kan? 1 per 6 bahagi 3 dapat 2. So ni jawapannya. 9, 1 per 2. Nampak tak? Korang. Nampak? Nampak? Dia selalu nak kita ringkaskan.